dari para tokoh kebanggaan orang Minang, baik itu level nasional maupun internasional, dengan tema Surau Sydney dan Masa Depan Generasi Muda Minangkabau di Rantau. Baik, kemudian yang saya hormati juga para narasumber dan tokoh-tokoh Minang yang luar biasa yang telah hadir pada kesempatan kali ini, yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur Sumatera Barat, Buya Gus Rizal Gazahar, kemudian Profesor Fazli Jalal yang akan memoderatori diskusi tokoh Minang nanti, kemudian yang kita hormati Profesor Emil Salim, Profesor Jurnalis, Bapak Irman Gusman, Bapak Kifatul Sembiring, Bapak Fadlizon, Bapak Gus Pardi Gaus, Bapak Archandra Tahar, Bapak Yendra Fahmi, Profesor Ismet, Bapak Burmalis Ilyas, Ustadz Ed, dan juga seluruh tokoh-tokoh Minang yang ada juga di sini, Buya Mas'ud Abidin, alhamdulillah telah bergabung bersama kita. Tadi juga kita lihat ada Bapak Dubes RI untuk Yunani, yang semuanya merupakan orang-orang Minang yang telah memberikan efek ataupun manfaat yang luar biasa bagi negeri kita, alhamdulillah. Baik, untuk mengawali acara kita agar lebih berkahnya, kita awali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh saudara kita, adik kita yang berasal dari Sydney, yang bernama Ahmed dan Ryan. Ahmed merupakan seorang pemuda keturunan orang Gubuak Bukit Tinggi, orang Gubuak Randah dan Gubuak Tinggi, yang berumur 13 tahun. Beliau sudah menghafal 25 juz Al-Quran. Dan juga saudara Ryan di Sydney merupakan seorang hafiz Quran yang merupakan keturunan orang Pariaman. Kita akan kepada Ahmed dan Ryan. Karena itu yang kami sampaikan, terima kasih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكراً جزيلاً جزاكم الله خير kita ucapkan kepada saudara kita Ryan dan Ahmed, dua orang pemuda di Sydney, keturunan Minangkabau, yang telah membacakan tilawah Al-Quran di hadapan kita bersama. Kita lihat tadi, Masya Allah, bagaimana bacaan mereka berdua, walaupun tinggal di negeri minoritas, akan tetapi tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dan juga nilai Minangkabau. Baik, jemaah dan tokoh-tokoh dan masyarakat Minang yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, yang sama-sama kita hormati, seluruh pembicara dan juga tokoh-tokoh Minang, baik mau di level nasional maupun internasional, kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khair, telah bersedia hadir dan memberikan pendapat-pendapatnya yang insya Allah akan memberikan dampak yang luar biasa bagi generasi muda Minang, baik itu yang ada di rantau maupun yang ada di ranah Minang.
Bapak Ibu sekalian, marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua Soro Sydney, Bapak Nofri Latif. Kepada kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, yang telah memberikan hidayah, yang memberikan kesehatan kepada kita semua untuk menghadiri sesi brainstorming yang nanti akan dibicarakan tentang masalah fungsi surau dan masalah generasi muda Minang kita di rantau. Yang ini telah diadakan dengan bekerja sama dengan ACT, Minang Sayo, PDI Travel, yang insya Allah nanti juga akan dipadu oleh Bapak Profesor Fasli Jalal. Salawat dan salam kita curahkan kepada Sayyidina Muhammad Rasulullah. Yang terhormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Profesor Fasli Jalal, kepada Pak Profesor Ismet Fanani yang telah menjadi mentor kita semua selama bulan Ramadan ini. Ini akhirnya kita sanggup dan kita telah melaksanakan hampir 20 hari ceramah online yang coba kita prakarsai bersama. Ini tentunya demi cita-cita kita untuk membangun surau di Sydney, Australia. Yang terhormat juga dan terima kasih kepada seluruh tokoh dan pemuka masyarakat Minang. Bapak Gubernur Sumatera Barat, Bapak Profesor Iwan Prayitno, Bapak Buya Gus Rizal Gahazar, Ketua MUI Sumatera Barat, Bapak Profesor Amir Salim, Ketua Pembina MDM, Bapak Profesor Jurnalis Udin, Ketua Yayasan Yarsi, Bapak Irman Gusman, mantan Ketua DPRD RI, Dr. Fasli John, Ketua Umum IKN, Ibu Nurhayati Supaka, the CEO Wardah, Bapak Akana Tahar, Komut PT Gas Negara, Bapak Tifatul Sembiring, mantan Menko Kominfo, Bapak Gus Padi Gaus, DPRD RI dan pengusaha, dan Yendra Fahmi, pengusaha nasional, yang telah menyediakan waktu dan tempatnya untuk berdiskusi dan juga mendengarkan aspirasi dari beberapa perwakilan anak-anak kami di rantau di Sydney. Hari ini semua tokoh-tokoh Minang bersedia untuk hadir untuk membicarakan gagasan besar tentang pentingnya mendirikan surau di Sydney, di mana kita menyiapkan generasi muda kita di rantau. Generasi milenial yang tidak hanya mempunyai ilmu, tidak dan mempunyai keterampilan dan pengalaman yang mereka dapat di sini, tetapi generasi yang juga mempunyai akhlak yang Islami, yang sangat bangga dengan jati dirinya sebagai orang Minang dan menjadi duta bangsa di Sydney, Australia. Itu mungkin sesuatu yang ingin kita cita-citakan bersama. Untuk itu sangat naif buat kita untuk tidak membicarakan gagasan besar ini. Kita tidak dapat hanya menutup mata dan melihat apa yang terjadi di sekeliling kita, di mana kita lihat generasi muda di sini mulai merasa terasingkan atau merasa asing dengan budaya-budaya kita sebagai orang Minang. Dan kita melihat sekali terasa bentuk kesenjangan antara cultural dan komunikasi dengan generasi muda dan generasi orang tua. Insya Allah, hasil diskusi ini kita dapat membuat gagasan-gagasan yang besar tentang bagaimana sebaiknya kita memanfaatkan,
mengembangkan potensi-potensi generasi muda Minang di rantau, di mana next generation, anak-anak muda kita di rantau ini dari sekitar 500 keluarga di Sydney, mereka datang kemari mungkin 40 tahun yang lalu, sehingga yang sekarang ini generasi kedua, sehingga kita melihat potensial sekitar 1000 anak-anak muda, yang insya Allah kalau ini terwujudkan, mereka akan ikut terlibat dalam memperkaya kampung halaman kita. Mudah-mudahan ini nantinya mereka tidak menjadi sebagai outsider nantinya, karena mereka tidak mengerti Minang, tidak mengerti yang terjadi dengan budaya kita, tidak ikut dengan budaya surau kita di Minang. Insya Allah, pembangunan surau ini akan dapat kita wujudkan secepatnya untuk anak-anak generasi muda kita di Sydney. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Nofri Latif selaku Ketua Surau Sydney. Kemudian hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan pula sambutan dari Bapak Yusuf Rizal selaku Ketua Minang Sayo Sydney. Kepada Bapak Yusuf Rizal kita persilahkan. Rais Rona. Gantilah. Apa? Rinam. Kami panggil Bapak Yusuf Rizal untuk dapat memberikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang lagi. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberi kita keselamatan dan kesehatan hingga kita bisa berkumpul di acara besar ini bertatap muka dengan tokoh-tokoh Minang yang sangat peduli dengan masyarakat walaupun itu dengan hanya melalui online. Salawat dan salam kita aturkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi tuntunan tentang kemasyarakatan dan ibadah. Melalui tuntunan beliaulah kita bisa tahu bagaimana dengan kelebihan yang kita miliki bisa didistribusikan kepada fakir dan miskin. Dan yang terhormat Bapak Gubernur Sumatera Barat dan yang terhormat Bapak Emil Salim, Ketua Pembina MDN, dan yang terhormat Bapak Gus Rizal, Ketua MUI, dan yang terhormat Bapak Fasri Jalal, Bapak Profesor Jurnalis Udin, Bapak Haji Irman Gusman, dan Bapak Hajah Nurhayati Subakat, Insinyur Archandra, dan yang terhormat Bapak Fadlizon, Insinyur Tifatul Sembiring, dan Bapak Dr. Handes Kuspardi Gaus, yang terhormat juga Profesor Ismet Fanani, Bapak Yendra Fahmi, dan anak-anak kami, Milenial, Sydney, Rani, dan Tia, termasuk Dirga, dan yang terhormat juga Bapak Murmalis Ilyas. Kami sangat atas kehadiran Bapak-Bapak di acara yang sangat luar biasa ini. Kami salah satu perantau Minang luar negeri yang berada di negeri Australia, khususnya Sydney, datang secara bergelombang, di mana fase pertama dilalui dengan program pemerintah yang dinamakan Colombo Plan dan berkelanjutan tergantung situasi politik ekonomi di Indonesia. Saat ini kami masyarakat Minang yang berada di Sydney berjumlah sekitar lebih kurang 450 keluarga yang tersebar di seluruh Sydney. Masyarakat Minang datang ke Australia berbeda dengan negara lain. Orang Minang datang ke Australia hanya bekerja mencari modal, berkumpul, pulang kampung. Dan pada umumnya kita merantau
bukanlah berimigrasi untuk menetap di negara, dan kita tidak siap berpindah. Puncaknya orang-orang di sini tercatat tahun 90, berjumlah 1.200 kakak. Adapun permasalahan yang kami hadapi saat ini, keterpisahan antara orang tua yang rata-rata di atas 50 tahun, di mana orang tua tidak bisa membaur dengan anak-anak, khususnya di acara-acara yang kami adakan. Umpamanya pengajian, mereka beranggapan acara orang tua adalah kegiatan orang tua, sehingga anak-anak bertebar ke tempat-tempat yang lain. Alhamdulillah masih bersifat positif. Anak-anak kami mempunyai dan hidup di komuniti mereka masing-masing. Oleh sebab itu, terbesiklah niat untuk memiliki properti sendiri, apakah itu berupa rumah gadang, atau masjid, atau surau. Sehingga kami dan anak-anak bisa berhimpun di suatu tempat dengan kegiatan tersendiri-sendiri. Barangkali itulah sekelumit yang bisa saya sampaikan bagaimana kehidupan masyarakat Minang di sini. Selain daripada itu, saya mohon maaf kalau ada yang saya sampaikan yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Yusuf Rizal selaku Ketua Minang Sayu Sydney yang telah memberikan sambutan pada kita semua. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat datang bagi seluruh masyarakat Minang maupun tokoh Minang yang berada di berbagai wilayah, berbagai negeri, baik itu yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Saat ini alhamdulillah sudah bergabung bersama kita 238 partisipan yang insyaallah sebentar lagi kita akan mendengarkan diskusi ya antar tokoh Minang nasional dan internasional yang tempatnya yang luar biasa, yang sangat brilian bagi kemajuan generasi muda Minang di berbagai penjuru negeri. Setelah ini kita serahkan acara kepada moderator yaitu Bapak Profesor Dr. Fazli Jalal, merupakan Dewan Pembina Minang Diaspora Network yang juga mantan menteri mantan wakil menteri pendidikan. Beliau bersama dua tokoh ini dari Minang Diaspora selalu mensupport acara kita Surau Sydney dan Minang Sydney yang alhamdulillah pada hari ini juga telah mengundang tokoh-tokoh Minang baik itu di level nasional maupun internasional. Kepada Profesor Fazli kita persilahkan. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Shodala ilaha illallah wa daula syarikalah. Wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pak Gubernur, Bapak-Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, ada tiga modal bagi anak muda Minang yang semuanya secara kultural dipersiapkan untuk merantau. Bisa merantau Dake, bisa merantau Jawa, bisa merantau Cino, bisa merantau Babelo. Dan mereka ini memiliki tiga modal dasar, yaitu akhlak yang kokoh, karakter yang kuat, kemudian pengetahuan, keterampilan, dan juga leadership di bidang keagamaan, yaitu agama Islam. Yang kedua adalah kemampuan untuk selalu berpikir kritis, keluar dengan ide-ide kreatif, dan bisa melahirkan inovasi, dan mampu mengkomunikasikannya dengan baik. Dan ini adalah skills for 21st century. Skills yang dibutuhkan sampai sekarang pun disebut seborang. Padahal orang Minang sudah lama menyiapkan anak mudanya. Dan yang ketiga adalah semangat dan spirit serta keterampilan berwirausaha. Dengan modal itulah mereka merambah dunia, merambah Indonesia, kemanapun dia siap. Seberbeda apapun rantau yang akan dia jalani, dia siap dengan tiga modal itu. Modal itu didapat di rumah dalam bentuk pengasuhan oleh keluarga, didapat di rumah gadang karena ada keluarga besar atau extended family yang saling jago-menjago, didapat di suku, sasuku, kemudian sakampuang, dan kemudian sanagari, dan biasanya di tingkat nagari itu semua anak adalah anak bersama. It takes a village to raise a child. Jadi semua anak dibesarkan oleh orang sekampung. Dan inilah yang membuat mereka itu menjadi petarung-petarung tangguh
untuk bermigrasi kemanapun, dia akan menjadi the winner dan dia akan terhindar dari orang-orang yang kalah atau the losers. Nah, pertanyaan sekarang dengan lingkungan yang berbeda di rumah gadang, di suku, di nagari, dan juga masuknya teknologi, kehidupan dari extended family menjadi keluarga inti, hubungan menjadi makin lemah, apalagi yang mereka merantau dan melakukan regenerasinya di luar Minang, terutama tantangan terbesar itu pada anak-anak muda kita yang bermigrasi orang tuanya ke luar negeri yang itu total sekali penyesuaian yang harus dilakukan. Nah, untuk itu kita akan mendengar nanti, cara ini akan dimulai dengan 3 orang anak muda secara berurutan dari Australia dengan umur yang berbeda-beda, kombinasi Bunda Kanduang dengan remajanya. Dia akan menjelaskan apa sih yang mereka hadapi dalam keseharian, dalam menghadapi tarik-menarik antara menyesuaikan diri dengan masyarakat di tempat rantau ini, yang harus dia adaptasi sedemikian rupa sehingga dia survive, tapi juga dia masih bagian dari komunitas keluarga, dan keluarga-keluarga Minang, terutama orang tuanya, selalu berhubungan satu sama lain, membangun paguyuban Minang, yang mereka lihat keakraban luar biasa, tapi lama-lama tidak menyambung dengan tantangan mereka dan apa yang mereka hadapi. Nah, sesudah 3 orang itu, kita minta nanti Pak Gubernur untuk menyampaikan bagaimana sebetulnya di Sumatera Barat, apa tantangan yang dihadapi dan apa yang dilakukan, dan bagaimana juga Pak Gubernur melihat rakyatnya yang ada di rantau. Dan nanti kita minta Buya Gusti Rizal Zahar, Ketua MUI, untuk bersama dengan Pak Gubernur mewakili perspektif ranah. Nah, kemudian kita pindah kepada senior kita, akan dimulai dengan Pak Emil Salim, kemudian kalau Prof. Nyali sudah bergabung, kemudian ada Pak Irman Gusman yang juga lama di Padang, tapi berkarir di nasional, dan mulai menjadi internasional, dan juga ada Ibu Nur Hayati Subakat, yang lama dididik di Minang, tapi kemudian dididik akhir di luar, dan berkarir di luar. Nah, sudah itu kita mudah-mudahan akan mendengar 3 wakil rakyat yang akan menyampaikan, mulai dari Pak Tifatul, dan kemudian diikuti oleh Pak Fadlizon, dan kemudian ada Pak Guspardi Zaus. Ini juga kombinasi. Pak Guspardi adalah wakil Sumatera Barat, Pak Fadlizon wakil dari daerah lain, tapi dia sangat mengakar, dan kemudian Pak Tifatul adalah pernah sekolah di Minang, merantau kemana-mana, jadi menteri, dan sekarang tokoh di DPR. Dan kemudian nanti baru kita minta pendapat berikutnya adalah dari 2 orang yang kita harapkan memberikan masukan juga, yaitu dari Pak Yendra, seorang anak muda yang relatif berhasil usahanya, tapi juga melihat tantangan bagaimana kemudaan ini jangan sampai menghilangkan keimanan dan keumatannya. Tetapi juga kita akan minta nanti dari Pak Archandra Taher, yang lama di luar negeri, baru kembali dan baru mengalami suka duka yang luar biasa dan keberhasilan di dalam mendidik anak-anak di dalam masyarakat sebagai minoritas di negara Amerika. Dan juga sudah punya pengalaman sekarang di Indonesia menjadi pejabat, dari menteri, wakil menteri, dan sekarang Dewan Komisaris ya, Presiden Komisaris dari BUMN. Nah, kemudian kita minta Prof. Ismet sebagai orang yang lama di luar, untuk membungkus, sehingga habis itu mudah-mudahan kita masih punya waktu untuk berdialog. Itu kepada pembicara, kami mohon maaf karena waktunya agak ketat, sekitar 5 menit lebih-lebih sedikit ya kalau bisa, sehingga masih ada kesempatan berinteraksi. Nanti kita akan dapat juga pengalaman dari seorang anak muda di Amerika. Mudah-mudahan beliau sudah hadir dan kita undang juga bagaimana di Amerika, dan kalau ada nanti teman-teman dari daerah lain silakan bergabung. Baik, tanpa berpanjang, kita mulai dengan Rani. The time is yours, Rani. Please. Lebih ke emotionalnya dari dokter dan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Nama saya Rani. I am a second generation Minang in Sydney. I was born here and I am an Australian citizen. In my talk last week, I actually mentioned my background in the study of international relations and my area of expertise in sustainable development. And in thinking about what I would talk
about tonight, I certainly realized the parallels of this discussion with my work. So underpinning my talk tonight is essentially a question of the sustainable development and the future of the Minang community. So in other words, how do we meet the needs of the current Minang generations in Australia in a way that ensures the success of future Minang generations here too? So with this idea of sustainability in mind for the Minang people and the Minang community, my aim tonight is to identify some of the biggest challenges to secure the future success of Minang people in outside of the starting with our ability to attain sufficient religious knowledge. Rani, your voice is not being heard. Can you hear me now? Yes, yes, yeah, go ahead. Okay, I'll just start again a little bit. So I was talking about this idea of sustainability. So thinking about this idea, my aim tonight is to identify some of the biggest challenges for the success of the Minang people outside of the Nagari. Starting with our ability in attaining our Islamic knowledge and skills amongst youth. So, that modern Islamic scholars and leaders from among the Minang community as well as in the Indonesian community generally in Australia who can speak English and appeal to the younger generations to guide us through the issues of our time. Right now, many of us go online, we search for influential modern scholars who bridge this gap for young Muslims in Western countries. Leaders like Mufti Numan Ali Khan, Imam Omar Suleiman, so from the US and things like that. And because we can do this, we can seek this information online, we don't really feel a need to go to a physical space and gather other youth for Islamic. Without a dedicated space, we don't realize we miss opportunities to share our lived experiences with Minang Muslim youth in Australia and to develop these higher order thinking skills that allow us to apply our religious knowledge to navigate the modern social pressures of living and growing up here in Australia. Secondly, it is becoming more common for the younger generations to marry outside the Minang culture. So we have non-Minang, non-Indonesian spouses among the youth, but they are an asset to the Minang community in Australia, except that we haven't really stopped to think about how to integrate them effectively into the Minang community. They have an outsider perspective and knowledge, which is a competitive advantage for the Minang community and for the future of the Minang community. They represent a new source of creativity, vision, innovation, the landscape for Minang culture for the younger generations. So there is an issue here of how do we capitalize on their skills and give them the opportunity and the tools and the mechanisms to get directly into the Minang culture and community. And then finally, in terms of the big challenges, the younger Minang generations in Australia, we want to socialize in our own way. So free from, you know, social engineering and pressures by our parents. Right now, there is a stigma among the youth that a suro in Australia would only be a place for prayer,
for pengajian in Bahasa or Bahasa Minang only. And what we need for this surau is to also represent a social hub for creativity and activity, social activity, which must not be exclusive to Minang activities, but also fulfilling the range of interests that we have developed here as a result of our life and values, Australian values. So going back to this idea of a sustainable future for the Minang youth, I am encapsulating not just the Minang youth in Australia, but I'm talking about the Minang youth all over the world, including the ones who remain at home. So when we think of the opportunities for a surau in Australia, we must realize the opportunities and the benefits for all future Minang youth, not just those in Australia. For example, going back to the first obstacle I mentioned regarding our Islamic education and not having this dedicated physical space to gather and share our lived experiences, when we take a sustainable development approach, there is an opportunity for a surau in Australia to be a place for emerging Minang scholars, for young Minang scholars. There is a place for young Minang scholars in Indonesia to come to Australia and understand the modern for young Muslims and to become that social bridge in our community, in our diaspora, between the young generation and the parents. And it's also an opportunity for them to come here and perfect the English language and train to a global audience. The surau can be a home away from home, also for Minang youth abroad to study, work and visit Australia. I mean, of course, right now with the pandemic and the shutdowns, this is not possible, but, in sort of a longer term approach than the immediate term. And this allows us to maintain our people-to-people links in the young generation. So these people-to-people links, this is already a priority when we think about at the national level between the Australian government and the Indonesian government to when they look at strategies for long-term growth and success for both of our economies, our countries. And the Minang youth have the potential to shape both countries' political, economic, and social partnerships into the future. So a surau in Australia is a way to secure a future for all Minang youth to be creative, to be innovative, to expand economic opportunities, to be thought leaders in society and engage in national debates and shaping social policy, influencing social policy, and to make sense of contemporary issues and events that affect us, our values, our culture. The Minang youth in Australia are a pool of skills and expertise to support, drive and expand on, the economic, educational and social initiatives from the Minang region. Just in one person, me, I bring together government departments, NGOs, grassroots movements and the private sector to address international issues. But, across the young Minang professional network in Australia, we have experts in business, we have engineers, we have teachers and childhood educators, we have lawyers, scientists and future doctors. So among many other things. So young Minang professionals in Australia, like myself, we are ready and willing to contribute. But building the future for a globally connected Minang community, especially among the youth, will best succeed as a collective effort from the whole Minang region. Thank you. Okay. Okay.
Alhamdulillah. Kita sengaja teman-teman meminta karena Rani dia lahir di sana, besar di sana, lebih comfortable menyampaikan isi hatinya dalam bahasa yang dia kuasai. Tapi pesannya betapa mereka ini ingin menjaga komunitas Minang, tapi tidak bersifat lokal, bersifat global. Karena itu mereka juga harus punya skill untuk bisa memerankan itu. Tapi mereka merasa keislaman itu adalah basis pertamanya. Baru tadi bagaimana dengan berbagai keterampilan penyesuaian dia bisa menjadi orang global, tapi juga tidak tercerabut dari akar keminangan yang tentu kontekstual juga. Anak-anak muda Minang baru di setting yang baru. Kita tunggu sebentar lagi dulu. Kita minta Tia, are you there? The time is yours now. Please, Tia. Thank you, Professor Fasli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan yang terhormat, Bapak Ibu, tokoh-tokoh Minang, saudaraku seiman. Nama saya Tia Rulita, saya lahir di Kota Padang, dan saya ketika umur 9 tahun pindah ke Australia dan sekolah sampai universities, sampai master degrees in architecture. Kedudukan saya di Surau sebagai Surau Sydney is a secretary dan merangkap property. Tahun 2015, saya ikut menjadi pengurus di waktu Surau Sydney memakai rumah orang tua saya sebagai sekretariat. I will now speak in English for the rest of the talk. In my younger years, my parents worked 6 days a week. On the day off, they had no time for to take me for Minang socialized gathering. From that moment on, I realized that I do not want anyone else to miss out on the opportunity to learn and love about Minang culture. I'm enthusiastic about purchasing the property for Surau, which is to have a place where we can provide support network for professional Minangs. This Surau will provide a refuge for professional Minangs locally, nationally, and internationally. The place where Muslims leaders can mentors and starting a business, a mentor how to become a leader, harvesting entrepreneurial skills, spirits for the future generations. A Surau will provide a place of purpose of socializing with other professions, a place where they can share their skills and expertise by providing tutorials, group discussions, and doing small projects for the Minang community. By doing though, the second generation will maintain the identity, and also the third generation will have a role model to look up. I often envious the other community in Australia, like Lebanese, Greek, Italian, where they have a strong bond of the young professions within the community, and we can do the same. As my background is an architect, I have an upper hand to provide my expertise to assist the best property for Surau in order to find a good property to minimize the risk factors, involve a lot of planning and research to understand the legislations and regulations of each councils. We started researching for property in 2016. We have learned from other organizations within the community that the risk factors, the reason we are prioritizing industrial property rather than residential, is because in the long term, it has many positive impacts financially and spiritually. I wanted to highlight the difference between residential property and also industrial property, the risk factors, and the challenges between the two types of building. For an example, the residential property, the only positive side is cheaper than industrial property. But there are so many risk factors. The vital risk factors is insufficient parking available within the site, and also available parking on the street. In New South Wales legislation, that the number of parking will calculate the number of people can utilize a place of worship. Most of residential property
can legally allocate one or two parking space, while the industrial property available parking of nine to six car spaces. Another risk factor is noise pollution. Neighborhood also always complain about noise coming out of the building of a place of worship and a place of gathering. There are so many case studies from other places of worship has been lodged to complain to council. The council have to investigate, inspect and monitor it. And eventually the council then will have to enforce to take action to eliminate and to eliminate the source of the noise. Another factor consider amenities is amenities, such as washroom, female and toilet, and place for ablution. The calculation of how many amenities to be provided for a place of worship by legislation and regulation, it is by a number of people permitted use for the building. Okay. Most residential property of one or two bathroom means that residential property required to increase the amount of amenities and update sewage and hydraulics. Another aspect we consider before purchasing property is zoning. Zoning is an area of land which permitted or prohibited development of the property. In New South Wales legislation, under the Council Environmental Plan, have outlined the objective of the zone, what type of building permitted and consent, what type of building is prohibited to develop. Every council has provided a guidelines to apply the land of okay. development. Okay, Tia, can you wrap up? Yeah, sure. Buying an industrial building will be more beneficial for the community financially. In the long-term opportunity for employment and establishment for small business within our organization. Small business such as takeaway food, school play area, childcare, and neighborhood groceries. Our smart surau, not only for a place of worship, our smart surau will be used a range of activity, Islamic lecture, meeting spaces where the future generation will be able to use for small group studies. Our smart surau will include sports facility and gym. Smart surau is not only a multi-purpose space that can change over time and according to community space. So with this conference, I hope our Minang community around the world be able to assist us to make our dream come true, to build our surau for the future generation. However small or big your contribution will mean something to our surau. Thank you. Oke, okay, thank you Tia. Tia ini menunjukkan ya betapa tidak gampangnya membangun sebuah place of worship ya atau surau atau masjid. Syarat-syarat itu banyak dan di Melbourne misalnya kita juga mendengar bagaimana mulanya sudah dapat, kemudian karena parkir nggak disetujui oleh tetangga, ada yang nggak mendukung dan bisa berkali-kali terpaksa pindah atau apa fungsinya tidak sebaik yang diharapkan. Nah, yang menarik Bapak dan Ibu, ini anak-anak muda ini sadar dan karena tempatnya ada tempat masa depan mereka, mereka pelajari benar segala aturan main dari konsil atau dari balai kotanya itu, sehingga sekali diadakan survive multifungsi dan bukan hanya untuk apa untuk keagamaan, tapi juga untuk sosialisasi keminangan dan keindonesiaan dari anak-anak Indonesia, anak-anak Minang di sana, tapi juga bisa juga untuk pusat bisnis. Jadi mudah-mudahan produk-produk Sumatera Barat nanti bisa dialirkan di sini. Baik, terakhir yang muda nih, Dirga, are you ready? The floor is yours, please, Dirga. Thank you, Professor Fasli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for allowing me to speak in this conference. So my name is Durga, and I was asked to relay my experiences and my perspective as to why there should be a surau built in Sydney. So I was born in Indonesia. My parents decided to come to Australia when I was four. And I did my schooling in public schooling setting and graduated in a Masters of Primary Teaching in Western Sydney University. Throughout my childhood, my parents have been very active in the Indonesian community, whether it be in the Minang Sayo, in Side, Ikro, and now my dad in EER, and also my mom in the Indonesian consulate community.
And through all these involvements, I was able to meet several people who are now very close friends of mine. But looking back, whenever there was an event for by the Minang Sayo community, I felt like I was more forced into doing it, going there, because there wasn't much to entice the youth to come to the events. It was more just a lecture or drama for the Ibu-Ibu and Baba Papa. And the youth were really just looking to see if there's anyone that they know to just hang out with their friends. That's my experience. So I guess the main reason was for a surau is so that the Minang youth have a place like Tia and Rani has already said, a place to socialize, to come together, not only for worshiping Allah, but also to organize events, to collaborate, become creative, inspire the youth to become leaders and entrepreneurs as well. So I'm part of the ICRO youth as well, and we have a similar place where we can have a halakha, but also organize events. Me and my friends, one of my friends in the ICRO youth, we've organized several events for the youth, including marriage courses for the youth that want to get married, career days to give insights for the youth that are finishing their high school years, also amazing race style event as well. Even a sister in the youth held her wedding in the facility. So ICRO already has this facility. So if Sayo have this surau, it allows the youth to come together and create events for the youth as well. Also what Rani said, though, I think Tia said that the Lebanese community have a strong youth, like the Lebanese Muslim Association, the LMA, they own the Lekemba Mosque. And right next to the Lekemba Mosque, there's a gym, which is owned by the LMA. And also another Lebanese community, the United Muslims of Australia, they have several facilities where they can, where the youth can go to pray and also seek knowledge, but also stay fit, have indoor courts where they can play futsal or basketball as well. So I guess that's my perspective as to why the surau should be built in Sydney, for the youth to come together, not only the Minang youth, but also the wider community, to collaborate, to inspire, a place to play games and play sports and connect with other Minang youth. Thank you guys for listening. Thank you, Dirga. Nah, Bapak dan Ibu, inilah tiga suara hati ya, yang terus terang mereka selama ini merasa seakan-akan kalau bertemu komunitas Minang itu adalah nostalgia dari orang-orang tua. Kalau mereka hadir tuh kan ya, karena berbasa-basi di bawah, ditali-tali oleh Bapak Ibunya, tapi hatinya tidak di sana, dia tidak melihat ada manfaatnya untuk mereka. Padahal mereka juga harus menyiapkan diri untuk bertarung di tempat dia berada itu, dan itu sendiri sudah memakan waktu. Sehingga mereka banyak juga mengatakan, untuk apa saya menginvest waktu yang sangat berharga untuk hal-hal yang sebetulnya not me, itu bukan saya. Dan orang tua dalam dialog kami selama 23 hari ini sudah mengeluh juga, karena seakan-akan makin jelas bapak-bapak, ibu-ibu, urusan bapak-bapak dan ibu-ibu, ya anak-anak terpaksa dilepaskan aja urusan sendiri. Waktu kecil-kecil masih bisa ditarik-tarik, tapi gitu mereka remaja, mereka tidak lagi jadi bagian. Nah, ini yang akan dicoba dicari. Nah, untuk itu kita dengar dari Pak Gubernur dan dari Buya Gus Rizal. Bagaimana Pak Gubernur, dan nanti diikuti oleh Buya Gus Rizal. Kami persilakan pada Pak Gubernur Profesor Irwan Praitno. Baik, terima kasih moderator Pak Prof. Fasli. Luar biasa ini. Saya diberi waktu 4 menit. Ini sekarang jam 16.23 waktu Sumatera Barat. Bisa ini. 7 menit. Bisa Prof, 7 menit karena ya udah banyak yang antri ini. Jadi yang saya hormati moderator, lomba-lomba ngomong. Peserta conference, para narasumber, mungkin maaf tidak disebutkan karena waktunya singkat. Yang kami banggakan semua, para narasumber ini banyak sekali.
Saya diminta dua oleh Pak Prof. Asli. Pertama, bagaimana keadaan pemuda di ranah? Dan yang kedua, bagaimana harapan kami untuk pemuda di rantau? Jadi untuk terkait di ranah para pemuda, sebetulnya kalau saya lihat dari peserta konferensi ini banyak juga yang sudah tahu betul tentang Sumatera Barat, bahkan ada yang tinggal juga di Sumatera Barat. Jadi saya tidak perlu banyak cerita kalau ingin mengomentari diskusi tentang situasi dan kondisi para pemuda di Sumatera Barat. Tapi mungkin secara terbuka, secara fisik, nampak kasat mata, pemuda-pemuda di Sumatera Barat tentu kalau kita lihat dari ukuran misalnya yang kelihatan berpakaian di sekolah-sekolah, baik dari mulai SD, SMP, SMA, memang menutup aurat. Dan itu sudah merupakan uniform, pakaian seragam. Tentu kalau dibandingkan di provinsi lain, rasanya tidak seperti itu. Nah, kemudian juga tentang hafalan Quran, itu juga sudah merupakan bagian tren, tidak hanya di pesantren-pesantren dan sekolah Islam di Sumatera Barat, tapi di sekolah negeri dan juga sekolah swasta. Bahkan bupati wali kota banyak juga yang mensyaratkan untuk bisa masuk ke sekolah-sekolah, baik untuk SMP, SMA, dengan prestasi baca Quran atau hafal Quran. Dan ini juga menjadi fenomena baru yang muncul, dan kami sering hadir di wisuda hafal Quran di SMA-SMA yang ada di Sumatera Barat. Dan ini juga merupakan satu tren yang muncul. Tentu hal ini juga, kalau normalnya Ramadan, di Sumatera Barat juga penuh satu bulan mereka, para pemuda, ada di masjid. Ini juga dikelola oleh sekolah-sekolah, baik SMA ataupun SMP. Ini mungkin situasi yang ada saat ini. Tentu apakah kemudian membentuk kepada karakter dari apa yang dilakukan tadi yang saya sebut, itu mungkin ada perdebatan, ada pembicaraan, tapi selihat yang saya lihat seperti itu. Apalagi kalau dibandingkan dengan kondisi waktu saya SMA di Padang. Saya di SMA 3, mungkin Pak Fasli juga ada di SMA, tidak ada satupun teman-teman saya perempuan berkerudung. Dan tidak ada tren kepada Quran atau ibadah. Dan tidak ada juga kegiatan rohis dan sebagainya. Kalau sekarang sudah menjamu dan banyak, itu contoh yang paling sederhana. Kalau kita bandingkan dengan dulu kami waktu sekolah dibandingkan sekarang untuk para pemudanya. Kemudian untuk yang terkait dengan harapan kami bagi pemuda di rantau, saya ingin mencatat bahwa orang Minang itu banyak yang sukses. Dan tokoh nasional itu kalau persentasenya dari Minang itu hampir 10%. Jumlahnya dari 100 sekian, orang Minang ada 15-an lebih. Sedangkan orang Minang di Indonesia itu hanya 2%. Jadi kita nih orang Minang melampaui jumlah kota ke 2% untuk jatah pahlawan nasional, yang saat ini kami pun dari provinsi ada antri setidaknya 5 lagi tokoh nasional yang ingin kita usulkan dan sedang diproses di Kementerian Sosial di Jakarta. Nah, ini contoh-contoh yang tidak perlu kita sebut lagi karena kita sudah tahu semua dari mulai kemerdekaan Indonesia sampai saat ini. Dan termasuk saat ini juga, kalau kita sebut di sini ada Dr. Archandra, ini tokoh Minang asli, SMA 2 Padang, SMP SD di sini, bahasa Minangnya tulen, pergi ke Amerika. Nah, ini mungkin beliau bisa testimoni, tetap beliau sukses dan berhasil menjadi menteri, wakil menteri di Indonesia. Nah, ini contoh-contoh, ada Pak Tifatul juga, sama juga. Dan juga banyak Pak Prof. Asli juga, Prof. Emily Salim, mungkin tak bisa disebutkan. Ini orang-orang yang sukses. Nah, saya melihat ada satu benang merah yang mungkin menitip kepada para pemuda yang tadi ditanya oleh Prof. Fasli, yang kedua, harapan kami kepada pemuda rantau, karena budaya Minang itu adalah budaya Islam, ada bahasa ini syarat-syarat bahasa ini kita bula, dan budaya Minang itu dengan budaya Islam satu, dan saya menangkap satu benang merah, bahwasanya budaya Islam, budaya Minang adalah budaya universal, yang bisa untuk mengikuti kemajuan, baik ilmu, baik teknologi, baik peradaban. Karena nilai-nilai dalam Quran dan Sunnah itu mencakupi yang sifatnya minhajul hayah, pedoman dan panduan hidup yang sifatnya norma nilai untuk kita belajar sungguh-sungguh, untuk serius, untuk jujur, untuk amanah, untuk bekerja dengan disiplin dan lain sebagainya. Banyak
mungkin Buya bisa, Buya Gus Rizal Gahar, Kak Zahar yang Ketua MUI bisa menceritakan ini nilai-nilai Islam yang juga kita ambil sebagai nilai budaya Minang. Nah, kemudian selain fakta yang tadi kita ingin juga muncul pada pemuda di rantau dengan melihat contoh-contoh yang sudah terbukti adanya, mari kita dimanapun, di Sydney, di Australia, di Amerika, di mana tadi saya di Rusia juga ada yang ikut conference ini, apalagi di Indonesia, tetap kita bersiteguh untuk menggunakan adat Minang yang itu adalah adat Islam. Dan insya Allah, saya yakin betul ini diterima dimanapun. Perantau Minang yang saya tahu di mana-mana tidak pernah muncul konflik, tidak pernah bermasalah. Itulah hebatnya orang Minang dan adanya di surau dan juga adanya di pasar, mereka sebagai penggerak ekonomi di mana dia berada. Nah, jadi contoh ini memberikan gambaran kepada kita bahwa bila kita mengikuti budaya kita, yang budaya itu adalah Minang dan itu adalah Islam, insya Allah bisa membuat kita maju ke depan karena kita didorong, dimotivasi, diinisiasi dengan inspirasi dari Quran dan hadis Nabi yang semuanya itu menjadikan tolak ukur untuk kita ke depan. Adapun yang sifatnya tadi saya menyebut mengenai minhajul hayat, pedoman hidup yang ada dalam Islam yang kita ikuti sebagai panduan pedoman yang artinya tidak akan lapuk dengan hujan, tidak akan lekang dengan panas, dia akan terus mengikuti nilai Islam itu sendiri. Tapi kalau yang wasailul hayat, sarana hidup, ilmu, teknologi, perkembangan, kita sangat dituntut oleh agama kita untuk mengikutinya, untuk mempelajarinya. Dan oleh karena itu, saya mengharapkan ini waktu udah hampir 7 menit nih Pak Fazli. Udah pas 7 menit. Jadi itu harapan kami kepada para pemuda di rantau, termasuk kita semua untuk tetap bersiteguh. Terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih Prof. Irwan, Gubernur kita. Kita langsung pada Buya. Silakan Buya. Terima kasih Pak Prof. Pak Fazli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatun salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang saya hormati para narasumber, tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya sebut saja Pak Gubernur sebagai pimpinan dan orang tua kita Prof. Emil Salim dan seluruh yang terlibat dan ikut dalam kegiatan ini rahimakumullah. Tadi saya dengarkan tiga anak muda kita. Namun, saya sampaikan merujuk kepada sejarah umat Islam. Sebelum surau dibangun secara fisik, ketahuilah surau itu telah berdiri di dalam jiwa orang-orang yang beriman. Belajar kita dari sejarah bagaimana di Makkah, Nabi SAW dihambat oleh orang syirikin untuk sujud, untuk beribadah di depan Ka'bah. Tetapi ketika Mus'ab bin Umar dibawa oleh 12 orang utusan Ansar setelah Bai'ah Aqabah pertama, mereka langsung mendirikan masjid yang kita sebut dengan surau juga dalam istilah kita. Dan di sanalah kemudian hari Nabi ketika berhijrah Jumat pertama sekali dan sampai hari ini terkenal dengan nama Masjid Jumat. Berarti sebelum surau dibangun secara fisik, sebenarnya surau itu harus berdiri dahulu di dalam jiwa setiap insan yang beriman. Itu catatan saya terhadap apa yang saya dengar semangat dari anak-anak muda dan dunsana awak nanado di Australia. Kemudian ketika kita berbicara tentang bagaimana surau fungsi dalam membentuk masyarakat Minangkabau, dan tadi Pak Gubernur juga menyinggung kebanggaan kita dengan tokoh-tokoh kita, para pahlawan kita di masa lalu, dan tentu bukan hanya sekedar kita menyebut-nyebut sebagai kenangan kenangan indah dan manis catatan masyarakat Minangkabau, tetapi itu menjadi tauladan bagi kita sampai hari ini. MUI pernah melakukan kajian tentang itu dan merumuskan dalam keputusan yang disebut dengan deklarasi Serambi Makkah tentang konsep surau tersebut. Nah, ditemukan oleh majlis ulama bahwa kepribadian yang kemudian menjadi pejuang di tengah kehidupan baik berskala daerah, nasional maupun internasional terbentuk di kampung atau di ranah adalah dari surau. Saya katakan bukan dari balai. Karena balai adat tidak mengizinkan semua orang untuk hadir di dalam persidangan. Tetapi di suraulah kalau dikatakan masyarakat Minang itu egaliter,
di suraulah tampaknya egaliter itu. Dan di sanalah terjalin komunikasi lintas batas antara orang tua dengan anak muda, antara berbagai komponen yang berpangkat, tidak berpangkat, tapi tetap di dalam suasana beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu MUI berkeyakinan bahwa memberdayakan kembali surau dengan fungsinya adalah kunci ke depan untuk mengembalikan kejayaan Minangkabau yang melahirkan tokoh-tokoh yang hebat, yang melahirkan para pejuang-pejuang yang tangguh, yang akan berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan agama. Nah, untuk mendirikan surau, ada 5 yang harus dipenuhi oleh masyarakat Minang, baik di ranah secara pusat untuk melakukan islah, reformasi, perbaikan, mengawal perkembangan. Suraulah tempatnya. MUI melihat dari sejarah umat Islam di ranah Minang dan juga mengambil dari petunjuk-petunjuk Islam, dimanapun perjuangan terjadi, maka awal pertama yang dibangun oleh para sahabat termasuk Rasul adalah masjid. Ketika Nabi hijrah, masjid yang pertama, Quba, kemudian Masjid Nabawi. Ketika Mesir ditaklukkan Amr bin Al-As, juga masjid, Masjid Amr bin Al-As. Ketika Syam ditaklukkan Palestina, bahkan sudah ada Masjid Al-Aqsa, kemudian malah itu juga dibersihkan. Ketika penaklukan kota Makkah, apa yang dibersihkan oleh Nabi terlebih dahulu? Ka'bah. Nah, karena itu, sebagai masyarakat yang terus menyorakkan kemana-mana, kami memiliki adat bersandi, syarat bersandi kitab Allah. Adat berpani, syarat berlindung. Syarat mengatur adat memakai, mestinya kita yakin bahwa pusat islah, pusat formasi perbaikan masyarakat itu adalah surau. Saya tidak sependapat seluruh pendidikan itu dibawa ke dalam lembaga formal, karena sentuhannya akan berbeda, nuansanya akan berlain. Di dalam Islam, pendidikan bukanlah pendidikan formal semata. Di dalam Islam, kehidupan itulah madrasah. Nah, apabila diputus dari sini, antara kehidupan sebagai madrasah dengan yang formal, maka apa yang akan terjadi? Pendidikan akan kehilangan rasa. Anak-anak tidak akan memiliki pengalaman hidup. Ketahuilah bahwa pengalaman kehidupan tidak bisa diremehkan karena dia memberikan pelajaran yang jauh lebih besar daripada didapatkan di bangku sekolah. Yang kedua adalah konsep surau itu harus diperjelas. MUI semenjak lama sudah mengatakan kami tidak sependapat dengan konsep balik kasurau. Kenapa? Karena balik kasurau itu adalah formalitas dan itu sesuatu yang harus dan akan dilakukan selama dakwah berkembang. Tetapi kita berbicara tentang memberdayakan surau, kita harus betul-betul kembali basurau seluruh komponen. Karena itu MUI, karena domainnya koordinator antar ulama, maka MUI Sumatera Barat mencanangkan gerakan ulama balik basurau. Nah, kenapa ini jadi persoalan berat? Karena memang selama ini keberadaan ulama sudah terpinggirkan di surau. Ulama seperti orang upahan, diundang, kemudian disuruh ceramah. Selama ceramahnya sesuai dengan keinginan pengurus masjid, dia akan bertahan. Tapi kalau ceramahnya mulai menyinggung, mulai meluruskan, maka dia tidak akan mendapat jadwal bulan depan. Itu bukan kasus 1, 2, 3. Artinya tidak ada kebebasan ulama untuk menerapkan apa yang ada dalam Al-Quran, dalam pembinaan umat, begitu juga dalam sunnah Nabi. Karena mereka seperti orang upahan saja. Dan ini sudah lama, tetapi kita tidak mau merubahnya. Sehingga akhirnya sedikit demi sedikit, bahaya mulai mengancam degradasi kepercayaan umat kepada ulama. Karena mereka lihat terus setiap berceramah, terus menerima amplop dan tangan mereka di bawah. Ini tidak pernah kita cari solusinya. Solusi yang tepat adalah ulama balik basurau. Ulama tidak lagi sebatas buya raung. Dari satu surau ke surau, dari satu masjid ke masjid. Tetapi ulama harus punya labor. Sebagaimana para profesor punya kampus, sebagaimana para peneliti punya labor, ulama juga harus punya majelis yang tetap. Di situ tidak hanya ceramah, tetapi pembinaan. Karena umat tidak bisa disuguhkan dengan tauiyah dan tausiah, tetapi perlu diberikan pendidikan, pembinaan, pengawasan, dan hidup bersama mereka, lahir dan batin, merasakan detak kehidupan mereka setiap saat.
Baik, baik Bu ya. Ya, menit lagi. Nah, yang ketiga adalah siapkan ulama itu, i'dad. Saya melihat ada Pak Gamawan Fauzi di sini tadi. Beliau kita pernah berbicara dulu menyiapkan ulama. Karena itu kita beli waktu itu asrama di Mesir agar betul-betul ulama itu mumpuni, punya kemampuan membaca literatur yang mendasar di dalam Islam dan bisa memantau perkembangan terkini sehingga memberikan solusi terhadap berbagai persoalan. Kemudian yang keempat adalah istiqamah, konsisten di dalam membangun apa yang telah kita tegakkan. Dan terakhir adalah saling menguatkan, mengambil dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-Ash'ari. Beliau mengatakan innal mu'mina lil mu'min yasuddu ba'dahu ba'dah. Sesungguhnya orang yang beriman satu sama lain bagaikan satu bangunan yang kokoh saling menguatkan satu sama lain. Lima ini adalah konsep yang kami tawarkan kalau ingin mengembalikan energi untuk mengawal kita, mengawal generasi tua dan mengawal. Taufik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu ya, sangat komprehensif. Kita lanjut para seniors. Pertama Profesor Emil, silakan Prof. Nanti bersiap-siap Prof. Yurnali Sudin ya. Silakan Prof. Emil. Assalamualaikum Prof. Fasri Jalal. Email digital economy melalui hal itu terbentuk sak hubungan diskusi dengan berbagai kelompok di seluruh tanah air bahkan luar negeri. Tiap malam kami diskusi dengan melalui digital economy ini sehabis salat bersama di rumah, tetapi diskusi berlangsung di seluruh Indonesia termasuk teman-teman di dunia. Apa poin saya? Poin saya adalah bahwa COVID-19 ini membawa pola hidup yang berbeda dengan kemarin. Social distancing itu mengakibatkan kita bisa menggunakan alat-alat telekomunikasi baru. Melalui alat telekomunikasi inilah saya ketahui bahwa korban dari epidemi adalah kelompok negara di Indonesia di bagi atas 1 sampai ke 5, 30 sampai ke 5 sampai 100 yang menjadi korban per 1 juta penduduk, maka yang paling rendah adalah teman kita NTT, hanya 2 per 1 juta penduduk yang meninggal karena COVID. Yang paling besar adalah Jakarta dengan 457 pada tanggal 7 Mei ketika data diambil. Sumatera Barat masuk kelompok ketiga dengan 46,5 per 1 juta penduduk, melebihi dari daerah-daerah Sumatera lainnya. Ringkasnya, korban COVID-19 meninggal di Sumatera Barat tergolong tinggi. Sebabnya adalah karena ada kecenderungan masyarakat Minang untuk pulang ke kampung, bergaul bersama.
social distancing itu dilanggar. Poin saya adalah COVID-19 memberikan satu pola pendekatan masyarakat hidup baru. Jadi kita mesti mengembangkan a new normal. Satu. Kedua adalah bahwa kita lihat korban yang jatuh pada tempat adalah masyarakat Minang. Rumah makan Padang. Banyak sudah terpaksa tutup penjualan-penjualan yang biasanya anak-anak Minang juga tertutup. Kesimpulan, COVID-19 telah membawa korban yang cukup besar bagi semata orang Minang, baik melalui pola hidupnya untuk pulang kampung sebagainya, maupun cara ekonominya dengan masyarakat, dengan pola-pola restoran dan sebagainya. Maka ada pelajaran penting dari COVID-19 melahirkan satu pelajaran bahwa ke depan kita mesti membangun pola hidup yang normal lain. The new normal. Menggunakan teknologi, menggunakan alat-alat dan mengurangi hubungan-hubungan yang menimbulkan pemindahan virus. Kita tidak bisa tahu apakah ada obat, vaksin mengatasi obat, mengatasi musibah ini. Sehingga tahun 2020, tahun 2021 mungkin masih ada masalah-masalah. Yang jelas ekonomi terganggu. Saudara sekalian, mengapa saya ceritakan ini? Menyorot gagasan surau di Sydney. Gagasan surau Sydney adalah gagasan pola hidup normal lama. Ia fisik, berada di Sydney, berkumpul orang Sydney, berguna bagi orang-orang yang ada secara fisik di Sydney. Sedangkan dengan pola cara baru, dengan the digital economy, kita bisa bangun surau global, surau melalui telekomunikasi, surau melalui digital economy, surau yang meluas, tidak hanya Sydney, tidak hanya Australia, tapi juga dunia. Maka dari sini saya melihat kejadian COVID-19 yang menghasilkan pola hidup yang berbeda dari kemarin harus bisa membuka wawasan kita untuk mengembangkan pola hidup yang tadi, memperkembangkan pendalaman agama Islam, memperdalam masyarakat budaya Minang, dan sebagainya yang lazim secara tatap muka di surau. Kini bisa dilakukan melalui digital ekonomi mencakup seluruh dunia. Maka dari sudut inilah saya usul agar kita keluar dari perangkap pola pikir lama dan melihat ke depan. Sehingga dengan demikian ada unsur baru bahwa surau tidak hanya penting berkembang di Sydney, surau penting berkembang di dunia. Dan untuk itu teknologi kita manfaatkan. Terima kasih. Baik. Pak Emil, karena ini milenial nih mau dapat summary lah sedikit pesan akhir ini, bisa enggak Pak Emil dalam 1-2 menit menyampaikan dalam bahasa Inggris kepada milenial yang ratusan dari Sydney, dari Australia, dan dari beberapa negara, Pak Emil. Pendek-pendek, Pak Emil. Dalam bahasa Inggris, Pak Emil. Tolong, Pak Emil. The youth is the future. And the future is not the same as yesterday. After this big COVID-19, the whole way of life is changing. There is a new normal, a new pattern of life, in which the technology, which is the digital economy, will be of influential. Jam berapa? Leave
the pattern of thinking of the past as physics need space for salat, space for study, space for to know the Minangkabau culture. No, there's a new way of knowing it. It's the new way of technology, the digital economy. As the new millennial youth, you are facing a different world than my generation. So don't be caught in the past pattern of life. Look to the future, seize the opportunity, have a control of the digital economy. Look to the Surau system not as a Sydney focus example, but as a global example through the digital economy. Thank you. Thank you, Prof. Emil. Lanjut pada Prof. Jurnalis dan bersiap-siap Pak Irman Guzman. Silakan Prof. Jurnalis. Terima kasih. Prof. Emil very right that this way you think is very clever. Baik. Ada intervensi. What we need is now is digital. No, it's not. Building my. Halo. Bisa terus? Baik. Silakan Prof. Kita lihat lagi nanti. Silakan. Oke. Saya senang sekali Pak Emil sudah mulai membuka tadi satu dimensi lain dari COVID-19 ini. Bahwa COVID-19 ini membawa kita kepada satu era baru di mana sama sekali berbeda dengan yang dulu. Nah, sebenarnya sebelum COVID-19 ini kita sudah ada juga satu barang baru yang muncul di dunia, yaitu adanya industri 4.0 di mana ke depan tidak lagi kita mengandalkan komputer otomatisasi, tapi segala macam nanti ada yang Internet of Things, ada yang namanya artificial intelligence, virtual reality dan sebagainya yang wajahnya sama sekali belum kita pahami betul, tapi itu sudah ada. Nah, sekarang tiba-tiba muncul lagi adanya COVID-19 ini. Dan seperti Pak Emi bilang tadi itu, kita akan berubah. Nah, berubahnya macam apa, kita tentu akan pelajari. Tapi saya ingin melihat aspek lain, Pak Emil, yaitu apa dampak COVID-19 ini terhadap dunia pendidikan, terutama pendidikan tinggi di Indonesia. Karena begini, apa yang terjadi di lapangan akan mempengaruhi cara berpikir kita. Di Indonesia ini sekarang ini ada yang namanya perguruan tinggi 4.669. 430-an itu swasta. Jadi negara ini sangat tergantung pada swasta. Tanpa mereka, saya kira Indonesia ini akan chaos. Nah, dari sekian banyak, yang terbanyak itu bentuknya sekolah tinggi, ada 2.500. Di bawahnya akademi kira-kira 1.000. University itu hanya 500-an. Nah, kawan-kawan yang mengelola akademi dan sekolah tinggi itu menghadapi bahaya besar pasca pandemi ini. Kenapa demikian? Karena sudah terjadi sekarang ini, orang tua sudah tidak bekerja. Nah, ini kita tahu dampaknya banyak bisnis yang tertutup, banyak kegiatan yang tidak bisa dilanjutkan, sehingga orang tua tidak bekerja, tidak mendapat penghasilan, tidak bisa biaya sekolah anaknya. Nah, kebetulan saya ini adalah ketua dari Aliansi Perguruan Tinggi, Penyelenggara Perguruan Tinggi di Indonesia. Dari kawan-kawan di daerah dilaporkan 50% mahasiswanya tidak bayar. Nah, perguruan tinggi swasta hidupnya sangat tergantung pada mahasiswa. Kalau tidak ada uang, tidak bisa jalan. Nah, kalau ada dampaknya pada 25% saja perguruan tinggi ini, itu bisa meng-cover dari 7,5 juta mahasiswa, 5 juta itu ada di swasta, itu 1 juta orang bisa terpengaruh. Masa depan bangsa ini akan sangat berbeda kalau anak-anak cerdas, anak-anak pinter, tidak bisa sekolah oleh karena orang tua tidak mampu meneruskan sekolahnya. Jadi akan terjadi perubahan besar di dalam dunia pendidikan, dan saya tidak tahu
apakah pemerintah menyadari ini dan apakah pemerintah akan turun tangan membantunya? Karena selama ini swasta itu jalan sendiri, sakit-sakit sendiri, ketawa-ketawa sendiri. Tapi pemerintah selama ini tidak ada bantuan untuk itu. Nah, mungkinkah kita bisa memikirkan sesuatu untuk perguruan tinggi ini? Karena apa? Karena banyak dari kawan-kawan yang mengelola perguruan tinggi ini, itu datang dari orang Padang. Jadi ini sebabnya maka kita akan jadi sangat prihatin kalau kita ada upaya-upaya untuk memperbaikinya. Nah, yang saya lihat sementara ini adalah kalau tidak mungkin pemerintah memberikan dana langsung, nah, mengeringankan pajak kepada perguruan tinggi swasta ini. PBB misalnya, itu besar sekali angkanya. Jadi itu bisa jadi nanti dapat dibebaskan. Kemudian misalnya belanja satu alat, mesti bayar PPN 10%. Bisa enggak PPN 10% itu dinolkan untuk swasta? Nah, pajak-pajak lain barangkali bisa juga dibicarakan ya. Lanjut. Tapi saya pikir, Prof. Jurnalis, bisa beri pesan sedikit ke surau atau anak muda? Ya. Ya. Singkat. Jadi, kalau perguruan tinggi ini baik, maka dia tentu akan jadi modal yang baik. Dan di setiap perguruan tinggi yang baik itu selalu ada surau di sana. Ada masjid di sana. Itu yang akan jadi tempat mereka mengandalkan masa depannya. Bukan hanya knowledge saja, bukan hanya keterampilan saja, tapi juga kehidupan dunia dan akhiratnya. Ini saya kira bagus sekali dapat dia. Dan baik. Saya mendukung pendirian surau Sydney ini, sebagaimana juga surau di Melbourne. Saya kira ini perlu kita dukung bersama. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Jurnalis. Kita lanjut dulu kepada Pak Irman Guzman. Siap-siap Ibu Nur Hayati Subakat. Habis itu. Silakan Pak Irman. Baik, Pak Fasli, karena waktu yang terbatas, saya ingin menambahkan dari apa yang disampaikan tadi oleh Pak Fasli, oleh anak-anak kita tadi ya, anak-anak milenial yang membanggakan kita, tapi satu pihak juga mendorong kita juga supaya mereka lebih kenal dengan kampung halaman kita. Yang terakhir yang disampaikan oleh Pak Emil Salim. Barangkali saya sepakat sekali ya, supaya digital discussion ini berbagai hal untuk bisa kita bicarakan supaya Minang diaspora kita itu baik yang di ranah di rantau itu bisa satu dalam satu pemikiran, satu pandangan untuk melihat bagaimana perubahan yang sangat pesat yang melanda di dunia sekarang ini. Nah, kita telah memasuki yang disebut dengan society 5.0, yaitu society di mana sudah menjadi smart society yang manusia yang menjadi senternya, di mana teknologi yang menjadi basisnya, robotik, artificial intelligence dan lain sebagainya. Jadi betul-betul perubahan yang nggak pernah kita bayangkan, apalagi di zamannya Pak Emil. Dan kita bangga Pak Emil Salim tadi, ya, dengan usianya, tapi beliau sangat update sekali dengan perkembangan teknologi. Jadi mudah-mudahan melalui digital Minang diaspora ini, kita banyak hal yang kita harus lakukan. Tetapi apapun juga yang kita sampaikan melalui digital, tetap juga yang offline ini juga penting. Jadi dalam konteks inilah tema kita sore ini, soal keberadaan surau ini menurut saya itu soal hal eksistensi kita ya sebagai masyarakat yang perantau, yang mereka sudah 40 tahun, yang telah melahirkan anak cucu, tentu ini yang perlu juga ya. Jadi surau digital dan surau juga yang ada di real. Mereka itu saya sepakat mendukung bahwa hadirnya surau ya yang telah dilakukan, hanya barangkali catatan saya mungkin barangkali semua kita yang hadir ini belum tahu persis bagaimana konsep surau yang dusana siapkan yang ada di Sydney ini ya kan. Tadi ada macam-macam, ada yang surau dalam konteks hanya untuk kegiatan ritual, tapi barangkali juga meluas bisa menjadi pusat kultural bahkan juga untuk bisnis dan sebagainya. Nah, barangkali apakah bisa kita sebut di Sydney ini untuk kita luaskan peranannya menjadi Minangkabau Cultural Center, ya kan? Di samping ada surau, tempat pendidikan, pelatihan, barangkali juga tempat etalase untuk usaha dan sebagainya, sehingga keberadaan itu bisa didukung, ya, baik secara institusi, kelembagaan maupun juga individu-individu donatur yang ingin membangun. Oleh karena itu, menurut saya
tepat persisnya. Kalau dalam konteks fisik tentu kita memerlukan sebuah anggaran yang apa, yang tentu ada apa, saudara kita di Sydney memberikan apa namanya, berapa budgetnya. Tapi yang penting konsepnya harus jelas. Kemudian dari sana kita melakukan fundraising. Kita juga tahu Pak Fasli, sekarang ini melalui dunia digital, kita punya juga anak kita ya, saudara Al-Fatih Timur, the founder of kitabisa.com. Itu sebuah platform yang bisa mengumpulkan dana. Ya, barangkali kita bisa ajak dia ya dengan konsep segala macam, sehingga semua orang Minang, Sumando, segala macamnya ya, yang barangkali jumlahnya di rantau ini jutaan, bisa beramal, berinfak, berzakat untuk membangun di Sydney. Jadi katakan kita mulai dulu di Sydney, mungkin habis itu mungkin di mana? Di London, mungkin di pusat-pusat kebudayaan lah ya. Di beberapa tempat tertentu yang menjadi apa namanya? Eksistensi orang Minang di berbagai negara di apa namanya? Di Sydney, di London, mungkin di New York, mungkin outside of New York dan lain sebagainya. Ya, kita percaya apa Minangkabau itu Islam, tapi di sini kan lebih cultural Minangkabau yang ingin kita dorong, ya. Dan tentu kebersamaan nggak perlu besar apa tidaknya, yang penting bagaimana kita mengisi, memperkaya daripada fisik itu ya secara maksimal, ya. Samping itu untuk pelatihan, untuk sholat dan juga untuk ruang pertemuan dan sebagainya. Jadi singkatnya Pak Fasli ya, jadi baik. Kita dorong keberadaan surau ini, kita gunakan media digital, kita undang anak-anak kita yang milenial yang sangat aktif seperti Al-Fatih Timur, tuh orang Bukit Tinggi tuh Pak Fasli, coba diundang. Ya. Dia berpengalaman sekali membuat sebuah konsep untuk kita fundraising. Jadi nanti kita lakukan fundraising secara bersama dan kita minta bantuan dukungan juga dari Pemda Sumatera Barat yang mungkin di sini ada Pak Gamawan Fauzi. Saya ingat betul ada dana 5 juta dolar dulu yang kita dapatkan dari spin-off dari Semen Padang. Kalau 5 juta dolar itu hampir 80 miliar. Itu 12 tahun yang lalu. Jadi sekarang mungkin nilainya sudah 100 miliar. Nah, kalau itu bisa kita manfaatkan sebagian, kemudian Pemda-Pemda dan kita-kita semua ikut berkontribusi, insya Allah kita yakin ya semangat untuk membentuk surau yang fisiknya bisa hadir dan tentu juga surau digital yang tadi yang sampaikan Pak Emil pun juga kita lakukan. Terima kasih, itu aja pandangan saya Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Irman. Kita lanjut Ibu Dr. Nur Hayati Subakat. Silakan Uniati. Terima kasih banyak nih salam kenal untuk para tokoh-tokoh Minang. Banyak sekali yang saya belum ketemu muka. Jadi ini saya merasa terhormat diundang pada pertemuan yang luar biasa ini. Karena ini waktu singkat sekali ya. Saya cuman ini luar biasa ya ide dari Pak Emil Salim. Jadi menurut saya nih dalam COVID, suasana COVID ini memang kita fokus ke digital ya. Karena COVID ini saya baru ketemu 2 hari yang lalu dengan dokter ahli epidemi, dokter ahli virus. Ini mungkin bisa sampai 3 tahun gitu katanya, mungkin lebih gitu ya. Karena tidak satu pun orang di dunia ini tahu kapan COVID berakhir ini. Jadi kalau menurut usul saya sih kita memang jangan ke digital dulu deh bikin surau gadang digital gitu ya. Nah di sini kita mungkin rutin tiap mengadakan pelatihan. Nah ini yang saya rasakan yang kalau dari kecil mungkin kita bikin juga surau untuk anak kecil ya, seperti di kampung itu kan ada surau juga untuk anak kecil. Nah ini mereka pendidikan waktu kecil nih yang saya rasakan itu membentuk karakter seseorang. Ini saya rasakan saya karena di lingkungan dari keluarga bapak saya adalah ketua Muhammadiyah, kemudian saya dididik juga di pesantren Dinia Putri dan kemudian alhamdulillah masuk di ITB. Dan saya di tahun 60-an dan 70-an mungkin kami adik kakak saja yang berpakaian muslim. Ya tadi Pak Irwan bilang kan tidak ada dulu orang berpakaian muslim. Saya waktu SMA, SMA negeri pakaian muslim. Waktu di ITB hanya kami adik kakak yang pakaian muslim gitu ya. Jadi
kalau udah karakter dari kecil ini itu udah susah diubah, namanya karakter ya. Jadi mudah-mudahan saya pikir ya kita mungkin bikin surau gadang ya ini dengan bermacam-macam umur ya, mungkin Pak Fasli Jalal tuh mungkin apa bikin PAUD PAUD tuh untuk seluruh dunia kepikir itu. Jadi sehingga ini bukti ya, bukti ternyata kita dengan apa dengan udah punya karakter yang saya, kalau saya merasa itu ya ketuhanan, kepedulian, kerendahan hati ya, ketangguhan dan inovasi. Insya Allah sih ya kita bisa bersaing, ini mungkin bisa sebagai contoh. Saya mulai dengan industri dua orang apa karyawan 35 tahun yang lalu. Alhamdulillah sekarang udah 12 ribu orang dan menjadi nomor satu di Indonesia dan udah bisa bersaing dengan multinasional. Jadi ya ternyata orang yang dari kota kecil di Padang Panjang bisa menjadi membuat perusahaan yang bisa nomor satu di Indonesia. Jadi itu saja sedikit dari saya. Terima kasih banyak Pak Fasli. Mudah-mudahan baik. Ide dari Pak Fasli apa Emil baik. Tadi bisa Emil. Mendarat gitu. Ya. Terima kasih. Dan itu tentu Ibu Ati tetap melihat-lihatkan juga perkembangan Sarawak di Sydney nanti ya. Insya Allah ya. Iya, insya Allah. Ya, tapi insya dalam Allah. Jangka panjang itu kayaknya. Iya. Maju, maju. Maju. Baik, kita lanjut dulu. Kita langsung kepada Bapak Dr. Fadlizon. Ini tokoh kita. Politisi kita, budayawan, dan segalanya lah. Kami persilakan, Pak Fadli. Assalamualaikum. Pak Fasli, terima kasih. Saya pikir saya hanya mau dengar-dengar saja. Jadi saya menikmati apa yang tadi disampaikan, baik oleh rekan-rekan yang ada di Sydney maupun tokoh-tokoh senior, Pak Emil Salim, dan banyak tokoh-tokoh lain yang Pak Gubernur juga dan Bu Nur Hayati barusan. Mungkin dalam situasi seperti sekarang, ini merupakan, dan kebetulan ini hari kebangkitan nasional ya, saya kira memang harusnya menjadi sebuah tonggak baru bahwa pasca pandemi COVID mestinya ada sesuatu yang baru. Tetapi kita belum tahu seperti apa karena saya melihat bahwa banyak sekali kebijakan-kebijakan itu yang tidak menentu dan saling bertentangan satu sama lain. Satu saja persoalannya menurut saya yang saya kira menjadi masalah sekarang ini masalah leadership gitu ya. Leadership ini yang dulu banyak ditunjukkan oleh tokoh-tokoh Minang di masanya, saya kira juga di banyak perannya di berbagai zaman, ya termasuk pada zaman Orde Baru, Orde Lama, maupun Orde Reformasi sekarang ini. Tetapi leadership ini yang sekarang ini semakin tidak ada, dan ini yang menurut saya membuat kekalutan dan kebingungan gitu ya. Mungkin yang bisa kita kontribusikan itu nilai-nilai leadership ini ke para tokoh-tokoh Minang juga yang sekarang berada di dalam pemerintahan atau di legislatif dan juga di berbagai instansi ya. Karena bangsa ini tidak akan kemana-mana kalau tidak ada kepemimpinan, tidak ada leadership. Dan disorder itu pasti akan selalu terjadi dalam menghadapi situasi apapun gitu. Kadangkala kita hanya menyentuh persoalan yang merupakan gejala atau ekses atau akibat ya, tetapi tidak melihat dari sebabnya gitu. Saya melihat di beberapa negara ya, ada yang contoh yang bagus, ada juga contoh yang kurang bagus. Tapi mungkin contoh-contoh yang bagus seperti di Vietnam itu melihat kepemimpinannya meskipun mereka mungkin tidak terlalu demokratis, tetapi sangat serius menghadapi ini. Nah, saya melihat bahwa tokoh-tokoh Minang yang sekarang ini berkiprah di berbagai bidang mungkin bisa melakukan networking. Satu hal yang sangat penting di era digital adalah networking. Dan networking ini yang bisa membuat segala macam gitu ya. Dan saya melihat, ya belum tahu ya apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi mungkin perlu ada terobosan-terobosan, pikiran-pikiran yang tidak konvensional lagi, sehingga kita bisa berkontribusi. Nah, ini saya hanya melihat situasi sekarang ini betul-betul kehilangan leadership gitu, karena banyak pemimpin kita ini sibuk dengan dealership gitu ya, dan ini yang saya kira kita kekurangan. Mudah-mudahan diskusi tentang ini juga bisa menjadi bagian
dari nilai-nilai yang pernah ditunjukkan oleh tokoh-tokoh Minang di masa lalu di dalam perjuangan merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, dan seterusnya. Itu saja tambahan dari saya, Pak Fazli, karena saya tadi. Terima kasih banyak, Pak Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang seluruh Indonesia dan seluruh dunia pada akhirnya, insya Allah ya, Pak Fazli ya. Nah, kita lanjut kepada Pak Gus Pardi Gaus, beliau ini wakil rakyat, lama berkarir di apa di dunia usaha sampai sekarang, tapi juga menjadi politisi di Sumatera Barat. Sekarang masuk lagi ke menjadi wakil rakyat untuk DPR RI. Kami persilakan Pak Gus Pardi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Profesor Fazli Jalal, Pak Temil Karim, dan kawan-kawan yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, dan juga dapat Bapak Gubernur. Pertama, saya memberikan apresiasi yang luar biasa yang dilakukan oleh anak muda di sini. Keponakan saya ada 5 orang di situ. Tampil hari ini ada keponakan saya namanya Nentis, dan juga ada cucu saya Muhammad Haikal, saya lihat ada tadi. Saya masuk saja kepada persoalan. Judulnya sangat menarik apa yang disampaikan. Semacam ada kekhawatiran anak-anak muda milenial Minang bagaimana masa depannya ke depan yang tidak tanggal identitas keminangannya itu. Sebetulnya bagi masyarakat Minang, anak-anak milenial ini sudah dipersiapkan untuk menyangga persoalan-persoalan yang ada dalam kehidupan dunia ini. Pertama adalah masyarakat Minang itu mempunyai identitas dan ciri-ciri keminangan. Ini perlu saya pesankan kepada anak-anak milenial. Apa ciri-cirinya itu? Pertama adalah taat dalam beragama. Yang kedua adalah kukuh dalam melaksanakan adat Minangnya. Kemudian terkenal dengan jiwa merantau. Itu adalah merupakan identitas dari masyarakat Minang. Kemudian bagaimana? Apa yang wadah yang menerpa dirinya menjadi karakter adalah surau. Jadi tepat sekali apa yang dibahas pada hari ini, surau tidak harus di Minangkabau. Surau adalah wadah yang membentuk karakter anak-anak Minang termasuk milenial yang ada di dunia manapun. Untuk itu saya berharap sekarang ini bagaimana wadah ini bisa diimplementasikan, karena sudah teruji dengan adanya ciri-ciri Minang tadi, kemudian wadah yang kita miliki itu sudah banyak menghantarkan para tokoh-tokoh Minang menjadi pejuang-pejuang kemerdekaan, kemudian pendiri kemerdekaan, kemudian menjadi tokoh nasional. Oleh karena itu, tentu kita harus mengisi identitas dan karakter ini. Persoalannya sekarang adalah apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur, bahwa bagaimana tren Minang pada hari ini, kontribusinya terhadap nasional, saya tentu berbeda pendapat dengan apa yang beliau sampaikan. Kalau dulu ada 5 tokoh pendiri bangsa, 3 berasal dari Sumatera Barat. Kemudian ada para pahlawan. Kemudian bagaimana dengan yang sekarang? Artinya adalah tentu kita harus melakukan autokritik, melakukan pembenahan terhadap apa yang kita miliki. Saya merasa ada kehilangan identitas yang dimiliki oleh anak-anak sekarang ini. Tidak, memang ada juga yang bagus dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ada 3 solusi yang ingin saya sampaikan dalam forum yang berbahagia ini. Pertama adalah kita harus melakukan restrukturisasi dan melakukan pembenahan terhadap jati diri, karakter dan budaya Minang dimanapun kita berada, termasuk terhadap kaum milenial.
Yang kedua adalah mempersiapkan dan mewujudkan generasi muda yang memiliki SDM unggul dan kompetitif. Yang ketiga adalah mempersiapkan dan mewujudkan generasi muda Minang dimanapun berada yang memiliki skill sebagaimana dikatakan oleh Pak Emil tadi bahwa surau tidak dalam bentuk fisik, bisa dalam bentuk virtual dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kemampuan skill anak milenial Minang harus kita persiapkan, di mana skill itu adalah skill yang handal dan kompetitif. Barangkali itu yang dapat disampaikan dalam rangka memberikan kontribusi kepada anak-anak milenial yang ada, terutama di sini. Kemudian Pak Fasli Jalal, itu ada 6 keponakan saya, keponakan Kontan, anak dari kakak saya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sudah ada cucu di sana Pak Fasli. Jadi saya memberikan yang luar biasa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita bersama. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan dukungan Pak Guspardi Gaus tadi, makin licin lancar jalan untuk menjadi surau-nya terrealisasi nanti ya. Insya Allah ya Pak Guspardi ya. Ya. Baik. Kita lanjut kepada Pak Yendra Fahmi. Beliau ini adalah bendahara dari Gebu Minang, tapi juga adalah pengusaha dan juga seorang filantropis yang banyak memberikan dukungan kalau ada bencana, ada kesusahan di mana-mana, dan beliau selalu turun tangan. Dan sesudah Pak Yendra, nanti kita minta Pak Archandra Tahar yang melihat dua pengalaman besar itu, ya ada di dalam, ada di luar. Kita berikan dulu kepada Pak Yendra Fahmi. Silakan Pak Yendra. Maaf, nampaknya Pak Yendranya sudah off. Kita langsung kepada Pak Archandra Tahar yang kita harapkan nanti juga menyampaikan sedikit dalam bahasa Inggris kepada anak-anak muda kita pesan yang karena sebagian cukup besar mereka ini tidak bisa berbahasa Indonesia. Silakan Pak Archandra Tahar, mantan menteri kita, wakil menteri, sekarang ketua Dewan Komisaris ya, dan juga seorang pengusaha yang sukses di luar negeri. Silakan Pak Archandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para senior yang hadir pada sore ini, yang mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul, bertemu, menguji gagasan, berdiskusi, dan lain-lain. Sudah banyak tadi, sudah banyak gagasan yang disampaikan. Saya hanya menambahkan sedikit. Kalau kita melihat tentang gagasan surau, pertama kita harus melihat dari sisi seperti kita berbisnis. Kalau berbisnis, yang kita cari adalah yang pertama tentu tentang berapa besar return yang akan kita peroleh kalau berinvestasi di suatu bidang. Maka dalam agama Islam, agama kita, itu sudah dikatakan, apabila seorang anak Adam meninggalkan dunia ini, maka putuslah seluruh amalnya kecuali 3 hal. 3 hal ini yang menjadi, yang dikatakan secara bisnis, inilah return terbesar kita kalau berinvestasi selama di dunia ini. Apa investasi itu? Yang pertama adalah investasi terhadap mendidik anak yang soleh. Yang kedua, berinvestasi dari sisi mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah berinvestasi dari sisi sedekah tujariah. Nah, ada enggak? Adakah sebuah kegiatan yang kita bisa berinvestasi dari 3 hal ini? Nah, jawabannya insya Allah ada, apa itu adalah surau. Surau adalah sebuah investasi yang memberikan return terbesar untuk kita hidup di akhirat nanti. Apa return terbesarnya? Surau adalah tempat yang insya Allah bisa mendidik anak-anak soleh, terutama tentu kewajiban kita untuk anak kita sendiri.
Yang kedua adalah suro adalah tempat kita untuk bersedekah tujariyah. Yang ketiga adalah suro adalah tempat bagi kita untuk mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Nah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingin berinvestasi, maka berinvestasilah di suro. Mendirikan masjid, membangun sebuah pendidikan, dan mendidik anak-anak kita. Coba dibayangkan tadi dari para remaja, teenager yang ikut memberikan insight, apa yang mereka rasakan. Memang itu adalah yang mereka rasakan. Makin besar sejak mereka kecil, kemudian semakin lama semakin besar, mereka itu merasa terasing dengan kegiatan orang tuanya. Kenapa? Orang tua melakukan sebuah pekerjaan, aktivitas yang sangat berbeda dengan aktivitas orang tuanya. Apa contohnya? Para remaja lebih suka main video game misalnya. Orang tua ya, kemungkinan besar tidak suka dengan video game, apalagi yang sudah berumur 60 tahun ke atas atau 50 tahun ke atas. Maka terjadi di situ adalah alienasi. Anak berkembang dengan caranya sendiri, orang tua berkembang dengan cara sendiri. Kira-kira apa yang bisa menyatukan mereka? Salah satunya adalah surau. Kenapa hanya surau? Kenapa salah satunya surau? Karena di dunia barat, ya, kalau kita memberikan hanya perintah, maka anak-anak kita akan selalu men-challenge kenapa kita diperintah itu. Ya. Kalau kita di kampung dulu, diperintah orang tua, maka kita akan katakan, insya Allah kan kita ikuti. Kenapa? Kadang-kadang diberikan sebuah punishment, sebuah hukuman, baik itu berupa lecutan ya, dari rotan, lecutan dari segala macam, sehingga kita itu harus patuh. Bagaimana kalau kita di luar? Di luar jangan sekali-sekali ya, anak kita mendapatkan perlakuan lecutan. Kenapa? Dia akan bisa menelpon ya, polisi untuk mengatakan ayahnya atau ibunya ya, memberikan harassment untuk dia. Dan kita juga akan bermasalah untuk itu. Nah, tantangan mendidik anak kita di luar adalah kalau hanya perintah, itu akan susah. Maka, berdasarkan pengalaman, apa yang perlu kita lakukan? Dalam surau kita harus orang tua mendidik dengan cara memberikan example. Yeah. Give them an example instead of order. Berikan mereka contoh, yeah, bukan perintah. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kenapa anak-anak kita ya, lari dari surau atau menjauh dari surau? Pertanyaannya balik ke kita. Sudahkah kita memberikan contoh, bukan perintah? Misalnya apa contohnya? Sewaktu kita meminta anak-anak kita datang ke masjid, perintah pertama harus ke kita diri kita sendiri, sudahkah kita membangun masjid? Sudahkah kita datang ke masjid? Sudahkah kita memberi contoh kepada anak-anak mereka, membawa mereka ke masjid? Kalau mereka sudah remaja, kemudian kita berikan perintah, dan inilah tantangannya, kadang-kadang itu sudah telat. Nah, pesan saya adalah, bangunlah surau, karena ini adalah sarana the best investment untuk orang tua, untuk kita semua selama hidup di dunia ini, untuk mendapatkan return di akhirat nanti. Amin, amin. Pesan bahasa Inggris sedikit ke anak-anak muda yang sangat haus mendengar. Silakan, Pak Archandra. Well, please allow me to speak in English. For the teenager, please, one thing, explore any opportunity to play together with your parents. If your parents like to do something that's different from what you want, try to adopt it. And for the parents, please try to understand your teenagers. If you don't like what they did, please try to adopt. For example, for the parents, if your kids like to play video games, try to learn about video games. Otherwise, you cannot work together to find any common activity that bring you together. Itu kira-kira pesannya, Pak Fasli Jalan. Terima bagi kasih orang banyak. Tua yeah. Bekerja bersamalah dengan teenagernya untuk mendapatkan amin bersama. Terima kasih. Yeah. Terima kasih banyak Pak Chandra. Pak Yendra, kami minta kalau Pak Yendra sudah bergabung, silakan Pak Yendra Fahmi bersiap-siap merapikan dan membungkus Profesor Ismet. Kalian translasikan sedikit
Pak Ismet. Kita langsung aja kepada Pak Ismet sekarang. Prof. Ismet, silakan Prof. Ismet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Fazli. Dan apa namanya ini saya betul-betul senang ini melihat walaupun dari jauh, tapi saya juga takut ini bagaimana saya membungkus ide-ide yang begitu besar dari tokoh-tokoh yang begitu hebat ya. Jadi karena itu saya pikir kalau boleh saya diizinkan, ini bukan summary, karena saya diminta membungkus, saya akan mulai dengan bungkusannya apa. Nah, saya pikir kita izinkan saya kembali lagi ke topik utama kita itu, yaitu surau untuk anak muda kita di masa datang di rantau. Nah, ini. Jadi ada beberapa kata kunci di situ yang ingin saya gunakan untuk membungkus ini kalau saya di diberi izin. Saya mau memasukkan PowerPoint sedikit Pak Fazli kalau boleh sambil menunggu itu. Jadi yang ingin saya bungkus itu surau anak muda masa depan dan rantau. Nah, semua kita tadi itu tidak satu pun yang mengatakan bahwa surau itu tidak perlu. Malah semuanya mengatakan itu baik. Itu sebagai investasi, bentuknya pun macam-macam tadi. Saya tidak akan ulang semua itu, investasi akhirat dan lain sebagainya. Akan tetapi saya akan memanggil kita semua untuk melihat fakta. Walaupun kita semua mengatakan begitu, fakta yang ada di depan kita adalah bahwa surau itu, di tempat surau itu lahir, kita merasakan itu sekarang dia tidak hidup dengan makmur kalau masih ada. Malah kita mengatakan kembali ke surau dan sebagainya begitu. Menandakan bahwa memang kita merasa surau itu kehidupannya sekarang itu tidaklah makmur, tidak baik. Tidak memberikan apa yang kita harapkan dari surau. Dan bagi saya yang sangat menakjubkan juga, walaupun di ranah begitu, walaupun kita semua mengatakan surau itu penting, tapi di manakah adanya surau itu sekarang selain dari di ranah Minang? Apakah ada di Jakarta? Apakah ada di Jogja? Apakah ada di rantau-rantau lain di Indonesia? Di mana jumlah orang Minang sangat banyak. Tetapi walaupun kita mengatakan surau penting, tapi sepertinya kita tidak melihat bahwa jalan keluar dari yang kita sebutkan itu, dari yang kita harapkan itu adalah surau. Karena buktinya kita tidak mendirikan surau itu. Nah, itu menurut saya fakta yang menarik. Dan kita berbicara sekarang ini adalah surau di bukan saja di rantau, tapi di Sydney. Nah, saya mengumpamakan ini Prof. Fazli. Jadi yang kita lakukan ini tantangannya besar seperti dikatakan oleh Pak Novi dalam pembukaan tadi. Karena apa? Antara lain karena yang saya katakan tadi itu, walaupun kita semua mengatakan surau penting, tapi tidak ada di rantau di luar Minang, tidak ada di Indonesia, tidak ada surau. Yang pasti tidak ada surau yang memainkan peranan seperti yang kita harapkan itu. Nah, ini dilema ini suatu hal yang sangat menarik, perbedaan dari yang katakan itu dengan kenyataan. Nah, sekarang kita semuanya mendukung surau di sini. Alhamdulillah. Jadi seperti saya itu kalau pembungkusnya itu Pak, itu seperti kalau diibaratkan orang yang sakit surau di ranah. Di rantau yang ada di Indonesia, kita tidak mencarikan obatnya di situ. Tapi kita akan mencarikan obatnya di luar Indonesia, di Sydney. Itu seperti membawa orang sakit dari Sumatera Barat itu nanti dibawa ke Sydney, tapi saya obatin di sana tapi enggak bisa makan rendang loh di sana setiap hari. Nah, di sana mungkin makan keju gitu atau makan apple pie gitu. Kita bawa ke sana. Itu tantangan contoh daripada apa namanya perumpamaannya itu. Tapi apakah yang kita lakukan ini tidak baik? Sangat baik. Saya senang kita mendukungnya walaupun belum ada di tempat lain di luar Minang. Karena generasi muda Minangkabau di rantau dalam konteks ini di Sydney, mereka menyatakan mereka memerlukan itu. Apapun bentuknya, digital atau apapun, kita memerlukan itu. Mereka memohon kepada kita untuk melakukan yang seperti itu. Nah, jadi ini kenyataan ini perlu kita tanyakan kepada diri kita, kenapa begitu. Apakah ini berarti surau Sydney itu tidak akan
berhasil? Apakah ada contoh? Nah, contoh yang di Indonesia tidak ada. Jadi masalah yang besar seluruhnya itu sebenarnya dicontohkan oleh beberapa pembicara tadi itu, antara orang tua dan anaknya itu apa yang kalau kita melihat di dalam ilmu sosial seperti antropologi atau kajian budaya, ya, itu yang kita sebut dengan cultural dissonance. Nah, cultural dissonance itu menjadi sumbernya atau pusatnya atau abstraksinya begitu. Apa artinya cultural dissonance? Artinya yang penting, ya, itu maksudnya adalah rasa tidak nyaman dan bingung, tidak ada keserasian di antara budaya yang kita miliki dengan budaya tempat kita berada. Nah, dalam hal ini di Sydney itu orang tua dan anak semuanya merasakan begitu. Si anak dia di Sydney lahirnya banyak berbahasa Inggris lebih baik, mereka lebih suka bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Yang mendesak, jadi ada semacam ya Pak. Nah, jadi ini cultural dissonance ini. Jadi ada ketidaknyamanan di antara orang-orang, di antara kita-kita yang berada di tempat budaya yang berbeda. Nah, tujuannya menurut saya untuk mencapai supaya ada ketidaknyamanan tadi itu yang sudah diutarakan oleh anak-anak budaya kita di sini itu dan juga oleh orang-orang tua terhadap anak mereka itu, ada ketidaknyamanan seperti itu karena perbedaan tadi, cultural dissonance. Nah, cross cultural dissonance sebagai contoh yang lebih persis lagi yang berkenaan dengan kaum imigran, maksudnya begitu. Jadi dengan budaya mereka, dengan budaya dan budaya tempat mereka berada, ada ketidakcocokan itu. Tujuannya apa? Kita untuk mengadakan sesuatu ini adalah cultural diversity, di mana mereka merasa nyaman dengan keanekaragaman budaya, bukan tidak bukan merasakan dissonance yang saya sebutkan tadi itu. Nah, dengan masalah seperti itu dan tujuannya itu, kita punya modal yang besar. Minang Sayosi yang bertekad untuk mendirikan semua ini. Dan dibungkus dalam 2 menit yang dirana dan rantau yang kita lihat barusan itu modal yang besar. Tapi ada modal ketiga yang perlu kita manfaatkan, yaitu masyarakat Australia yang menganut falsafah multiculturalism. Tidak semua negara begitu. Apa artinya itu? Jadi masyarakat Australia ini, the underpinning philosophy-nya, jadi dasar falsafahnya itu mereka menghormati multiculturalism. Jadi di sini celah bagi kita untuk mengembangkan seperti yang kita masukkan dengan surau itu. Nah, itu tantangan yang kita hadapi, ya. Nah, pelajaran apa yang bisa dari masa lalu untuk menuntun kita untuk menjadikan cultural dissonance tadi itu menjadi cultural multiculturalism itu. Nah, dari masa lalu yang kita dapatkan itu adalah harus relevan yang kita kerjakan itu. Nah, inilah yang sudah dimulai. Saya tidak terlalu itulah yang kita lakukan selama sebulan ini, bagaimana kita melihat sejarah masa lalu itu relevan, surau itu relevan untuk masanya, tapi sekarang tidak relevan karena ditinggalkan oleh anak muda. Anak muda tidak meninggalkan surau, Bapak-bapak Ibu sekalian. Surau meninggalkan mereka. Surau kehilangan relevansinya dengan masa. Nah, ini sudah kita bicara yang agak panjang lebar selama satu bulan ini. Kemudian apalagi yang bisa menjadi cara untuk kita menuntun kita, yaitu pengalaman institusi serupa di dunia. Ini bukan hal yang baru. Cultural dissonance sudah diteliti macam-macam. Sudah banyak masyarakat-masyarakat lain yang mirip yang mengerjakan seperti ini. Nah, saya akan mengambil 2 contoh saja karena kedua contoh itu ini punya dimensi keagamaan seperti surau. Yaitu 1 menit lagi, Mbak Ismet, tolong ya. Dibungkus 1 menit. Dibungkus 1 menit ya. Jadi contohnya ini yang kita semua nanti kita bicarakan lebih lanjut, ada contoh-contoh dari grup-grup lain yang punya dimensi agama yang besar yang punya hasil yang memuaskan dengan arti mencapai hasil yang mereka inginkan. Nah, itu ada beberapa contoh itu. Apa yang mereka lakukan selain dari dimensi agama tadi itu, yang mereka contohkan itu adalah usaha-usaha yang relevan dengan masyarakat tempat mereka tinggal. Jadi yang saya sebutkan tadi, CYL itu adalah Catholic Youth Organization dan JCC itu Jewish Community Center. Mereka itu di samping melakukan
kegiatan agama mereka itu, mereka juga melakukan hal-hal yang relevan dengan kehidupan anak-anak setempat itu. Di Australia misalnya, mereka melakukan membantu masalah-masalah ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan krisis COVID-19. Mereka membantu itu dalam masyarakat. Jadi mereka menjadi bagian dari masyarakat. Membantu lansia di rumah jompo. Jadi mereka mengajarkan keagamaan, nilai keagamaan itu dalam hidup dengan melakukannya. Melakukan olahraga juga begitu. Mereka melakukan pertanian olahraga. Dan kegiatan-kegiatan yang diminati pemuda-pemudi lainnya yang sesuai dengan masalah setempat. Baik. Nah, baik. Jadi terakhir sekali saya mau, ada mimpi ini Pak Fasli, kalau boleh saya tutup dengan ini. Silakan. Saya begini, saya punya harapan. Mungkinkah pada waktu yang bersamaan dengan membangun Surau Sydney, dibangun pula Surau Jakarta dan Surau Padang dengan prinsip yang sama, sehingga ketiganya nanti bekerja sama dengan anak muda itu untuk mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan tempat mereka masing-masing dan mereka berbagi pengalaman. Nah, mungkin saya tutup sampai di situ. Dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ismet. Kita punya dua lagi pendek-pendek. Pertama saya undang dulu Anissa. Anissa Hasan ini adalah seorang anak muda baru selesai di SMA, dapat predikat summa cum laude, tapi keinginannya mengenal budaya Minang, malah sedikit-sedikit bahasa Minang, bahasa Indonesia itu sudah bikin kuat. Kami persilakan pada Anissa. Please Anissa, the time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Anissa Hasan. Pertama-tama, saya sangat berterima kasih kepada Bapak Fasli yang telah memberikan kesempatan kepada Anissa untuk perkenalkan diri di hadapan yang terhormat Bapak dan Ibu semuanya. Izinkan saya persilakan Ibu saya untuk memperkenalkan dirinya. Saya Safrida Hasan, saya mengajar di Departemen Matematik Morgan State University di Stanford. Dekatkan itu supaya lebih jelas. Nanti Anissa, please speak closer. Oke, ya. Mengajar di Departemen Matematik Morgan State University di State Maryland sejak tahun 2016 dan saya datang ke Amerika dalam tahun 1993 dalam rangka studi lanjut. Saya punya seorang putri ini. Anissa lahir dan dibesarkan di Washington DC, Amerika Serikat. Ya karena itu, saya menghadapi multiple identitas sebagai orang Amerika, orang Indonesia, dan sebagai seorang Muslim. Dalam hal ini, tentu saja tidak terlepas dari peran kedua orang tua dalam mendidik Anissa. Untuk itu, saya sangat berterima kasih sekali kepada ayah dan ibu yang selalu berusaha maksimal. Di antaranya, sejak Anissa kecil, kami selalu menggunakan bahasa Indonesia di rumah. Dan tidak hanya itu, Anissa juga diikut sertakan di berbagai organisasi komunitas. Misalnya, Indonesian Kids Performing Arts, Indonesian Muslim Association of America, dan Minang USA. Dan kebetulan, tahun ini Anissa terpilih sebagai bendahara non-profit organisasi Minang USA. And some of our goals are to educate people of the United States on the Minangkabau culture, enhance and support economical, educational, and Sumatra and Indonesians. Sorry. Speak closer, Anis. Halo? Terus terang, Anissa belum percaya diri untuk menggunakan bahasa Minang. Namun demikian, Anissa sakete-sakete karena selalu mendengarkan ibu berkomunikasi dengan keluarga di Indonesia. Hubungan Anissa sekolahnya di SMA yang sangat kompetitif. Untuk berhasil, mau tidak mau Anissa harus pintar membagi waktu, disiplin dalam belajar, dan bekerja keras. Dan tentu saja banyak berdoa. Insya Allah, minggu depan Anissa akan graduate dengan peringkat summa cum laude. Dan di samping itu, Anissa sangat bersyukur sekali mendapatkan full scholarship untuk kuliah di George Mason University. And I will be majoring in nursing. Untuk tidak perpanjang, itu saja yang saya share hari ini. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anissa. Ini contoh bahwa di Amerika juga banyak anak-anak muda kita yang demikian potensial, tapi tidak tercabut dari akar budayanya dan sangat cinta. Tidak lagi bagaimana kita mengalirkan kecintaan mereka nanti ke daerah kita.
Saya minta kepada Ikatan Pemuda Minang Internasional, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Profesor Faslin Jalal atas kesempatannya. Dan terima kasih banyak juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu, ayah, bunda kami yang hebat, yang menjadi panutan kami dalam sebagai pemuda, sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, dan sebagai milenial di luar negeri. Terima kasih, saya dari awal menyimak secara jelas dan secara detail tentang konsep-konsep surau yang dibahas oleh senior-senior dan bapak-bapak sekalian. Dan luar biasa, saya sudah mencatat, ini ada sekitar 3 halaman konsep-konsep yang saya catat, dan insya Allah saya sebagai pemuda, sebagai ketua Ikatan Pelajar Minang Internasional akan berusaha untuk membahas ini bersama teman-teman dan merealisasikannya insya Allah ke depannya. Tentunya dengan bimbingan-bimbingan bapak-bapak sekalian. Nah, tadi saya mendengar tentang dari Prof. Emil, ya, beliau menyatakan tentang digital surau atau new surau gitu. Alhamdulillah, konsep itu sudah kami jalankan di IPMI. Kami sudah mencoba gitu. Karena IPMI ini menaungi sekitar 500 lebih mahasiswa Minang di luar negeri. Yang semuanya itu memang sebagian memang SMA-nya di dalam negeri, di Sumatera Barat, dan sebagian lagi SMA-nya di rantau gitu, di Jakarta dan lain sebagainya. Oke. Nah, jadi kami di IPMI, mahasiswa-mahasiswa Minang di IPMI itu kami adakan berbagai pelatihan seperti pelatihan mengaji, tahsin Al-Quran, pelatihan budaya. Kemarin itu terakhir kami mengadakan pelatihan tentang adat budaya Minangkabau dalam masalah pernikahan yang diisi langsung oleh mahasiswa Minang di Jepang, dan kebetulan beliau adalah datua di kaumnya. Nah, begitu juga kemarin kami juga sudah melaksanakan program tahsin Al-Quran, di mana kami berkeyakinan mahasiswa Minang ini cadik-cadik, pintar-pintar calon pemimpin, tapi jika mereka belum bisa membaca Al-Quran dengan baik, ya, sesuai dengan apa kita adat bahasa di syara, syara bahasa di kitabullah, maka ini sangat disayangkan. Nah, kami di Ikatan Pelajar Minang Internasional mengajarkan anak-anak mahasiswa Minang untuk mengaji, membaca Al-Quran dengan makarajul huruf dan yang baik dan benar gitu. Nah, lalu selain itu, kami juga mengadakan pelatihan-pelatihan keagamaan seperti fikih wanita. Kami mengajarkan bagaimana perempuan-perempuan Minang ini bisa tahu bagaimana fikih-fikih yang berkaitan dengan haid dan lain sebagainya. Nah, ini yang kami gaungkan terus di IPMI. Jadi terima kasih atas gagasannya Prof. Emil, kami jadi semangat nih untuk menjadi surau digital bagi mahasiswa Minang di seluruh dunia gitu. Kami akan melakukan pendataan, dan terakhir kami mendata 2017 ada sekitar 3.000 mahasiswa Minang di luar negeri. Cuman yang kami dapatkan aksesnya baru 500. Kami akan terus berusaha mencari sebagai organisasi mahasiswa Minang yang di luar negeri, mendata terus, dan kami merangkul mahasiswa Minang ini untuk ikut dalam gerakan-gerakan yang kami adakan, ya, gerakan baik itu gerakan untuk pemuda Minang itu sendiri ataupun bisa nanti ketika kami pulang ke Sumatera Barat gitu. Jadi konsep surau ini kami sangat menarik ya, dan kami sebagai pemuda sangat membutuhkan memang, mungkin karena generasi kami tahun-tahun 2000-an ini enggak bertemu dengan surau-surau yang mungkin zaman-zaman tahun 80-an, tahun 70-an. Tapi saya ada gagasan yang gagasan ini merupakan dari hasil dari seminar-seminar yang saya ikutin dari MDN ini, dari Minang Diaspora Global, yaitu memang kita sebagai generasi muda Minang atau kedepannya milenial, kelak ketika kami punya anak besok, kita membutuhkan konsep surau yang baru gitu. Nah, mungkin konsep surau yang seperti zaman dulu atau tahun 80-an mungkin agak sulit ditemukan sekarang. Tapi kita tetap bisa menjadi urgensinya atau kita tetap dapatkan inti-intinya. Nah, seperti contohnya boarding school, Islamic boarding school di Sumatera Barat sudah banyak tuh pesantren-pesantren atau sekolah-sekolah SMA yang memiliki asrama. Nah, kami melihat kalau seperti ini bisa mirip dengan konsep surau, tapi dengan konsep yang modern, konsep yang millennials lah, yang sesuai dengan zaman sekarang gitu. Silakan dibungkus. Oke, dibungkus ya. Bang Yandra Pani, Prof. Asli. Iya. Bang Yandra Pani udah datang. Iya. Baik, terima kasih Ananda. Jadi yang jelas ini beliau ini ketua dari 500 orang yang sudah terdata, tapi sebetulnya di belakangnya ada mungkin sampai 2.000-an lebih. Jadi ini potensi dan sudah melihat dan berkarakter antar milenial dimanapun di Indonesia. Ini Pak Yendra Fahmi akhirnya bisa bergabung. Silakan Pak Yendra.
nama Alia Rahma